Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu min waraihim muhitum bal huwal Qur'anum majidum fi lawhim mahfud. Min salamun qawlam min rabbir rahim. Salam lahir batin saudaraku. Salam ukhuwah islamiyah. Hormat dan takdim saya untuk saudaraku dimanapun saudaraku berada. Doa saya semoga saudaraku semuanya sekeluarga selalu diridhoi Allah di syafaati Nabi Muhammad, baik di dunia maupun di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, jangan kita sekali-kali saudaraku lupa atau melupakan sang pencipta nikmat saudaraku. Hidup kita di dunia ini saudaraku tidak lama, hanya sebentar saudaraku. Dan apapun yang kita banggakan di dunia ini tidak akan kita bawa di kehidupan selanjutnya saudaraku. Yang hanya kita bawa adalah keimanan, ridho Allah, syafaatnya Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya, di dalam kita hidup ini saudaraku, ya, harus mempunyai bekal. Bekal mengarungi kehidupan di dunia ini, kita beribadah kepada Allah ini, dan juga bekal kelak di kehidupan selanjutnya saudaraku. Di kehidupan dunia ini, saya dan saudaraku semuanya harus benar-benar mempunyai bekal keamanan diri kita, lahir batin, keluarga kita saudaraku, kesejahteraan diri kita, keluarga kita, kebahagiaan lahir batin diri kita dan juga keluarga kita. Itu saudaraku, tentunya siapapun manusia yang hidup di dunia ini saudaraku pasti ingin bahagia, pasti ingin jauh dari kesusahan, ingin selamat, baik selamat secara zahir juga selamat secara batin. Itu saudaraku, sesibuk apapun saudaraku, ya, kegiatan kita sehari semalam, ya, kita harus tetap menyempatkan, mengikhlaskan diri kita, waktu kita untuk menghadap kepada sang pencipta nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadapnya kita melalui perintah Allah di sholat yang fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu saudaraku, saudaraku semuanya, kalau kita ingin selamat lahir batin, sejahtera lahir batin, bahagia lahir batin sekeluarga saudaraku, ya, hafalkan, pahami, ya, ilmu asma yang saya ijazah kali ini, yaitu kekuatannya Allah melalui suatu asma dari Allah itu sendiri, yaitu sir wajadal kullu nafsin. Itu saudaraku, sir wajadal kullu nafsin. Kalau kita, ya, memahaminya, kullu nafsin, setiap yang bernyawa saudaraku, diri kita, diri anda semua bernyawa, itu pasti mati saudaraku. Diyakini atau tidak, kita semua akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan seluruh amalia, perbuatan-perbuatan kita di dunia. Kalau saudaraku ikhlas mengamalkan ilmu sir wajadal ajal kullu nafsin ini, maka keridhaan Allah akan saudaraku peroleh. Saudaraku akan selamat dunia dan akhirat,
lahir batin, sejahtera, saudaraku, secara batin, secara dohir, secara finansial, secara harta benda. Itu, saudaraku. Adapun ya, guna fungsi dari ilmu sir wajadat kullu nafsin ini, ya, saudaraku, sangat luar biasa sekali. Saudaraku bisa menjebol pagar gaib dari orang-orang yang berniat jahat pada saudaraku. Saudaraku bisa menyerap ilmu lawan sehingganya lawan saudaraku ilmunya tidak berfungsi. Saudaraku bisa mengusir makhluk jin yang jahat, makhluk jin yang fasik. Anda akan disegani oleh bangsa jin, saudaraku. Saudaraku bisa menangani segala macam jenis kesurupan. Saudaraku bisa berperang melawan jin maupun binatang buas sebuas apapun. Saudaraku bisa menetralkan energi negatif secara maksimal. Serangan orang zalim dari jarak jauh tidak akan mempan pada diri saudaraku. Saudaraku bisa menyerang orang jahat dari jarak jauh, menghabisi orang zalim dari jarak jauh, menjebol ilmu lawan. Saudaraku bisa merogoh sukmo. Saudaraku bisa menembus alam gaib. Dan apabila saudaraku ikhlas istiqomah, saudaraku akan dibuat kaya oleh Allah dengan izin dan keridhaannya Allah sekeluarga. Saudaraku tidak akan hidup miskin. Saudaraku, bisnis saudaraku, usaha saudaraku, jabatan, pangkat saudaraku akan dijayakan, akan Allah langgengkan jauh dari orang-orang yang berniat jahat. Itu saudaraku. Saudaraku, ilmu ini sangat luar biasa. Saudaraku akan terbuka mata gaibnya. Alam metafisika akan gamblang secara nyata pada diri saudaraku. Itu cuma penyatuannya satu malam, saudaraku. Ya, saudaraku baca dalam keadaan punya wudu, ya, untuk penyatuan agar ilmu ini benar-benar mendarah daging pada diri saudaraku. Ya, saudaraku harus menyatukan dahulu ilmu ini dengan cara membaca sebanyak 177 kali. Ingat, 177 kali. Setelah itu tiupkan ke air dan minum, saudaraku. Hanya satu kali untuk menggunakannya, untuk mengaplikasikan ilmu ini. Saudaraku hanya dengan menarik nafas, tahan di dada, kemudian baca asmanya tiga kali dengan menahan nafas. Kemudian untuk apa digunakannya? Sesuai khasiat yang sudah saya sebut di atas tadi, saudaraku, yang sudah saya jabarkan khasiatnya di depan video ini, saudaraku. Sangat luar biasa. Untuk merawat ilmu ini, saudaraku, setelahnya cukup membaca setiap selesai sholat fardu tiga kali dengan bernafas. Yang tidak bernafas, saudaraku hanya untuk menggunakannya atau mengaplikasikan ilmu ini. Itu, saudaraku. Khusus untuk menghajar orang zalim, orang jahat agar benar-benar binasa, saudaraku, baca 1000 kali jam 1 malam. Bayangkan wajah dari musuh Anda. 1 malam, 2 malam, maksimal 3 malam. Selesai, saudaraku. Selesai. Itu, saudaraku. Adapun doanya yang harus saudaraku hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirroso ajalikum sir wajadal ajal kullu nafsin zaiqatul mauti. Itu, saudaraku, ini harus benar-benar dipergunakan dengan baik, saudaraku. Yang pasti, saudaraku, keriduan Allah saudaraku dapatkan. Terima kasih, saudaraku. Mudah-mudahan ada guna manfaat untuk saudaraku semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.